Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana anda menonton video ini. So, dalam video ini saya akan share kepada anda tiga jenis trafik yang ada di online. So, trafik ni adalah kita ibaratkan contoh kita buka kedai. Kedai kita di tepi jalan raya. So, jalan raya punya trafik itu adalah bakal pelanggan kepada kedai kita. So, sama dengan online, bisnes online. So, trafik kita ibaratkan sebagai bakal pelanggan ataupun suspek-suspek yang boleh jadi prospek kepada kedai kita. So, tiga jenis. Jenis pertama adalah trafik yang kita tidak boleh kontrol. Alright? Saya buat senang, tidak boleh kontrol. Contoh trafik yang kita tidak boleh kontrol adalah pertama, share. Alright? Kita tak boleh nak bilang ataupun congak berapa bilangan share yang kita akan dapat bila kita buat satu posting. Okay? Ataupun SEO daripada Google. Kita tak tahu berapa orang, kita boleh tahu anggaran berapa orang yang akan search keyword ni. Tetapi kita tidak boleh tahu exactly dan kita tak boleh nak control berapa orang yang akan masuk ke website kita menggunakan keyword-keyword di Google. Itu maksudnya trafik yang tidak boleh kontrol. Nah, trafik yang kedua adalah trafik yang kita boleh kontrol. Apakah contoh trafik yang kita boleh kontrol? Contoh pertama adalah FB Ads. Biasanya trafik kontrol yang boleh kontrol adalah trafik yang kita bayar untuk dapat trafik tersebut. Contohnya FB Ads. Okay, kita boleh bagi tahu kita nak spend RM100. Bila RM100 katalah per engagement, kita dapat around 15 sen. So maksudnya 100 bahagi 15 sen, dan kita akan dapat berapa figure traffic engagement yang kita akan dapat. So maksudnya itu control traffic. Sama juga dengan Google AdWords. Okay, kita bayar Google 100, kita boleh beritahu kepada Google CPC untuk per click adalah dalam anggaran 20 sen. So maksudnya 100 bahagi 20 sen, kita akan dapat figure berapa orang yang akan masuk ke website kita. So itu adalah control traffic. Tetapi traffic ketiga yang saya nak share kepada anda, traffic ketiga ini adalah traffic paling power. Traffic ketiga ini adalah bila mana tidak wujud dua traffic ini, ia masih boleh berjalan, bisnes anda masih boleh berjalan, dan dengan kewujudan traffic ketiga ini, bisnes anda adalah bisnes yang sangat stable. Okay, so traffic yang ketiga yang saya maksudkan adalah traffic yang anda punya, which is anda own the traffic. Dalam bahasa Inggeris, own. Traffic yang kita miliki. Okay, sebagai contoh traffic yang kita miliki, yang paling famous adalah email dan nombor telefon. So katakan hari ni anda ada 3000 mailing list. So anda dah boleh congak kalau anda hantar satu email kepada 3000, maksudnya 3000 orang akan receive email anda. Sama juga dengan nombor telefon. Kalau anda ada 3000, 5000, 10000 nombor telefon, bila mana anda blast kepada mereka, mereka akan terus dapat info yang anda ingin sampaikan. Ini yang saya maksudkan dengan traffic yang anda miliki. Dengan kata lain, satu lagi, traffic yang anda miliki ini adalah traffic yang mesti dan wajib kenal anda. Macam mana kalau anda kata saya ada 10,000 database handphone, nombor telefon, tetapi mereka tak kenal anda? Definitely database itu tidak bermakna langsung. Sebab apa? Kalau anda hantar message pun, mereka tidak akan reply. Tetapi kalau 10,000 itu mengenali anda, contoh anda ni selebriti, atau anda jadikan diri anda sebagai selebriti kepada database anda, mereka kenal dengan anda, mereka anda hantar je apa-apa email info, mereka akan sambut info itu dan mereka akan bagi respon. Antara tiga traffic ini, saya amat sarankan jika anda mahukan bisnes anda stable, predictable dan boleh berkembang pada masa akan datang, fokus kepada traffic yang anda own. Mungkin
sekarang ni anda tak punya banyak database, it's okay. Anda teruskan yang tak boleh control, tak boleh control, kita memang tak boleh control. Tapi teruskan dengan control macam contoh AB Ads, Google, teruskan. Tetapi make sure anda simpan yang ini dan bina relationship dengan mereka. Alright, saya harap video ini membantu pada anda. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.